Ya, mis. Saya mau tanya itu, mi. Saya kan non dari Indo. Baru kerja 8 bulan. Terus? Ya, visa saya kan habisnya tanggal 16 Agustus. Terus? Ejen nyuruh menyuruh saya pulang terus. Bila, ya, pengen saya... Pengen saya ganti agen lain gitu bisa nggak, Miss? Maksudnya gimana? Ya pengen cari racikan lagi, tapi nggak agen yang ini, cari action lain. Oke, okay. karena kamu masih potongan sayang, nggak bisa. Kalau pindah agent lain lagi nggak bisa. Ah. Udah, lunas nih. Iya, tapi kan tetap dikunci datamu sayang. Oh gitu. ah. -ah. Kini, bis, kemarin kan aku nanya-nanya agent oh, uh -huh. katanya bisa gitu tubuh kau ya ya udah nggak apa-apa no. kan agentmu bilang bisa sayang enggak yang yang bukan agent ini agent nah, lain bilang bisa, bisa. ya udah kamu tanya mereka sayang uh -huh. ya nggak apa-apa ya. tanya mereka karena karena kalau sudah masih uh, belum uh, dua tahun itu pindah aja masih sulit sayang ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa gitu. Nah, ya, ya, kamu yang percaya yang mana, dok? Kalau kamu percaya bisa, ya udah bilang bisa. Kalau kamu nggak percaya sama yang nggak bisa, ya nggak bisa. Kan saya tadi bilang, kalau di tempatnya Koko Thomas nggak bisa. Mungkin eh? di tempat lain bisa. Saya kan nggak tahu nih. Iya. Bener nggak? Jadi beda-beda agen kan beda-beda aturan juga, sayang. Iya. Nanya Aku nanya-nanya agen lain gitu. kayak mm -hmm. ya, lihat Bapak Pekamu, Cinda, terus katanya bisa, katanya gitu. Bapak Cinta, tunggu gitu katanya ya kan saya sudah bilang nih kalau memang dia bilang bisa ya udah nggak apa-apa ambil aja sayang. Iya. Bener gak sih? Enggak, Iya iya bener. Maksudnya gini, kan aku disuruh pulang ecingku yang ini. Um, seumpama aku udah dapat makan di ecing lain gitu ya miss Itu tiket yang pulang Indo itu apa ya miss Ya, kan mereka beliin kamu tiket, nggak mungkin ngasih kamu uang, sayang.

Ya, seumpama sebelum tanggal 16 Agustus kemarin, aku dapat ya, -ap makan ID ya kan? Mm -hmm. Terus? Nah, agent ini nyuruh aku pulang, oke, okay. aku um, ambillah tiket pulangnya untuk Tapi aku nggak belum. Oh, tapi kamu nggak uh, pulang, nggak apa-apa ya terserah kamu, itu hak kamu. Iya. Boleh, itu kan hak kamu sayang. Iya. Nah, itu hak kamu. Iya. Ah, kan? Bisa, saya... gak ada masalah. Suka-suka kamu, cuman kamu tidak bisa menuntut majikan untuk mendapatkan tiket lagi, gitu loh. ngerti gak? Iya, iya, ah, Ya ah, iya. ah, udah, gak pada masalah. Maksudnya, gak pengaruh Ini apa? Gak? dicek di. Ah, gak ada hubungannya. Sayang, gak ada hubungannya. Kan, kamu nanya, saya jawab, gak perlu takut. Gak ada hubungan, sayang nggak ada hubungan. Kalau aku kan uh, eh, semua yang ini yang dapetin aku job berarti aku kan uh, otomatis uh, apa di boarding dia gitu kan, miss? Betul. Yang, yang, nyariin aku job itu kan, Miss? Betul, betul. Ya, saya udah tanggung jawab dia gitu kan. Betul, betul. Agent ini udah nggak udah nggak tanggung jawab lagi, masa kan? Betul, dia, betul. Dia, betul 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 jadi nggak ada hubungan betul ya aku takutnya ditanya eh oh, kok enggak gini gini dengan cipet eh kita gitu lo mes takutnya aku ya kamu terlalu banyak pikiran kan nggak juga nggak ada hubungan ya kan? <laughs> ada yang lain, -lain ya, lagi iya kalau udah clear iya kalau udah clear dibeliin tiket kan udah selesai maksudnya tanggung jawab action yang lama ini kan mes betul 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 mau aku gunain apa enggak itu tadi apa hak terus, kamu hak, hak mis, kamu mis, betul puluh, enggak itu kan betul betul iya iya hmm. ada yang lain lagi sebelum tanggal 16 aku itu kalau aku enggak dapat Majikan jika aku pulang mm -hmm. itu oke heeh iya ya, ya Miss makasih ya Miss sama-sama terima kasih iya ya. Oke, okay, terima kasih sayang. Oke, okay, Bapak. Assalamualaikum. Oke, okay. jadi ya, kamu dibeliin tiket, kamu nggak mau pulang itu adalah hak mutlak kalian karena sekali lagi kalian tuh punya jangka waktu 14 hari di Hong Kong. Jadi kalau kalian nggak mau pulang, apakah boleh boleh? Tapi kalau sudah dibeliin tiket, terus kalian meminta lagi itu yang nggak boleh. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih yang sering nanyain saya itu dibeliin tiket nggak pingin pulang Indonesia, apakah boleh boleh? Itu hak kalian. Tapi, kalau kamu tidak pulang, kalau kamu tetap ada di Hong Kong, terus biaya hidup kamu, uh, kehidupan kamu, di sana, siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi, sekali lagi, buat teman-teman yang ada di luar sana, hati-hati uh, uh, terjebak oleh sindikat juga, karena di bagaimanapun, banyak sekali iming-iming. Kalau kalian tidak pulang Indonesia, lebih baik uh, cuci piring atau seperti ini, seperti itu. Ingat, yang punya majikan aja sedih, susah. Apalagi kalian yang jadi kaburan, tidak ada kebanggaan bagi kaburan di negeri orang, walaupun kalian mendapatkan donasi atau kalian mendapatkan bantuan. Bantuan itu lebih baik menurut pendapat saya secara pribadi. Cari majikan bekerja secara legal di negara orang, jika terjadi sesuatu tidak merepotkan siapapun. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih yang selalu mengatakan ah nggak apa salah jadi ilegal. Kita nggak merepotkan orang ya kalau kamu pulang dalam keadaan sehat. Tapi kan apes tidak ada dalam kalender. Sekali lagi apes tidak ada dalam kalender. Jadi lebih baik berhati-hati, jaga diri, jaga kesehatan karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita.